Kelompok pemuda datang ke lahan warga Medan Polonia dengan memasukkan satu unit alat berat jenis beko untuk tujuan menggusur rumah warga setempat. Warga Medan Polonia menjadi beramai-ramai berdatangan ke lokasi lahan yang akan dieksekusi dari pihak timbang Sianipar. Melihat warga berduyun-duyun mendatangi lokasi, dengan cepat juga pihak eksekusi kabur meninggalkan alat berat jenis beko di lahan warga Medan Polonia karena takut massa yang akan menjadi ribut. Warga Medan Polonia meminta pihak terkait mengeluarkan alat berat jenis beko dalam waktu 2 kali 24 jam dari lahan milik warga. Dari keterangan warga setempat mengenai lahan yang ingin dieksekusi pihak timbang Sianipar, dalam suratnya beralamat Jalan Abdul Haris Nasution Medan Johor. Advokat Senta Romo mewakili warga Medan Polonia memohon kepada pengadilan agar segera menyelesaikan masalah lahan warga Medan Polonia secepatnya, karena warga merasa sangat terganggu ketenangannya dengan dimasukkannya alat berat jenis beko ke rumah warga. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Ciberta TV, Salam Ciberta.